Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye nasional terbukanya di Provinsi Aceh. Pada kampanye ini Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan membawa keadilan untuk Indonesia. Ribuan warga rela berdesakan menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Masjid Ba'alawi, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Dalam orasi politiknya, Anies berjanji akan membawa keadilan untuk Indonesia, khususnya di Aceh, mengingat warga Aceh telah berjasa dalam membawa perubahan bagi Indonesia. Usai berorasi, kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi untuk mendukung Capres dan Cawapres Anies Muhaimin. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan.